Hari ini saya akan mempresentasikan ujian konferensi saya yang akan diujikan oleh Dr. Muhammad Fatul Gulen, MSc PhD. Untuk soalan 1A, apakah yang termasuk dalam evaluasi simen? Evaluasi simen termasuk evaluasi makroskopis dan mikroskopis. Parameter makroskopis meliputi volume, konsistensi, warna, derajat keasaman, dan bau. Untuk parameter mikroskopis, meliputi gerakan massa, motilitas spermatozoa, mobilitas spermatozoa, normalitas spermatozoa, estimasi konsentrasi spermatozoa, dan juga konsentrasi spermatozoa. Terus ini bisa diukur dengan melihat skala yang tertera pada tabel tanggung. Konsistensi semen diukur dengan cara mengeringkan tabung penampung menjadi kembali lalu kembalikan ke posisi tabung. Contoh pada ini banyak semen yang diikuti penampung pada dinding tabung. Tentang pada ini tidak ada semen yang menempel pada dinding tabung. Warna semen dilihat tertentang berwarna putih dan kuning atau merah. Pasangan simen diukur dengan cara menurunkan serta sedimentasi kita ke dalam simen. Namun simen dipertentukan dengan cara apakah simen bisa memiliki berkas ini, kamus atau angin. Maka masa dimulai dengan cara menguruskan kelas bagi indahkan kebentuk beberapa saat. Sedangkan satu tugas ini diperteskan di atas kelas itu tersebut. Semua tetap diawati di melalui dan dinilai dari semua titiknya gelombang masa setengah kejuan dan kecepatan gelombang setengah kejuan. Intensitas penutupnya dimulai dengan memuaskan gelombang berlapas titik-titik beberapa saat, menunjukkan satu status ini melalui tempat kita menggunakan setengah real fisiologi berlapas setengah kejuan. Kami satu kata setengah jenis menutupkan di setengah kejuan baru dan menunjukkan pemerintah. Sebenarnya, sila berlaku di dalam mikroskop. Persyaratan mobilitas dinilai simul betul akan diperlukan untuk isolasi standar diagnostik data atau data hasil. Dan lebih rendah berhubungan sini serta alasan karena struktur mobilitas sangat sensitif karena kasus tembakan dan pencairan. Menurut Western 1998.
Cân nhắc rằng sự cân nhắc sở hữu nó sẽ là cái mà anh ấy làm cái làm pháp sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm cái từ sự cân nhắc là thế chúng ta phải làm Thank you.